ada 4 huruf. Yang pertama huruf bohong itu yang di atas, yang kedua huruf tawer yang di bawahnya, yang ketiga di sana dekat pesawahan huruf caralang, yang paling bagus itu yang paling tinggi di bawah ada huruf cirangon itu yang memang harus kita kembangkan untuk menarik para wisata baik dari luar maupun dari dalam, termasuk dari lingkungan kita sendiri, karena memang ini untuk menunjang istilahnya para wisata di Lapangja ini supaya lebih berkembang. Terutama yang kami harapkan yaitu untuk akses jalan ya, baik di jalan kabupaten maupun jalan desa, akhirnya untuk segera dituntaskan atau dibangun, sehingga untuk para mereka yang datang ke sini jadi bisa lancar.